Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Satgas DPR Sufmi Dasko Ahmad meninjau kesiapan untuk melakukan integrasi dan sinkronisasi barang-barang impor, khususnya alat-alat kesehatan, obat, oksigen untuk penanganan COVID berjalan lancar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satgas lawan COVID-19 DPR RI mendukung kemudahan birokrasi izin masuk untuk alat-alat kesehatan, karena di masa pandemi ini masyarakat dan tenaga kesehatan membutuhkannya secara cepat. Sementara Askolani, Direktur Jenderal Bea Cukai, menyatakan telah membuat sistem terpadu untuk memprioritaskan dan merelaksasi sejumlah persyaratan masuknya barang impor, khususnya alkes, obat, dan oksigen, agar mudah dan cepat untuk langsung didistribusikan sesampainya di Indonesia. Pelayanan bagi ketiga komoditi ini dibuka selama 24 jam dalam seminggu dengan pengawasan ketat. Cukai yang telah membuka kemudahan-kemudahan peraturan untuk pemasukan barang kebutuhan untuk COVID seperti alat-alat kesehatan, obat-obatan dan tabung gas, di mana aturan yang dibuat itu mempermudah semua pihak yang ingin turut serta berpartisipasi melawan COVID, sehingga barang-barang yang diperuntukkan untuk COVID bisa masuk dengan mudah dan dalam tempo cepat, bisa langsung dieksekusi ke sasaran dan ke daerah impor masing-masing.